Baik, belajar satu harapan. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh kedua tu kurungan 12mn tolak 4p tutup kurungan tolak buka kurungan 6 tolak 7p tutup kurungan. Sekarang kita buka kurungan. Yang ini tak ada apa lah, yang tak ada apa. Ini tak ada apa, satu darab apa pun sama agaklah. Jadi 12mn tolak 4. Yang ni kerjakan. Negatif di sini dalam ni positif. Negatif darab positif negatif. Kemudian 1 kali 6, 6. Kemudian yang kedua, negatif darab negatif positif. 1 darab 7P, 7P lah. Jadi kita dapat positif 7P. Sekarang ni kita tengok mana yang serupa. Jadi MN tak serupa, tertulis juga. Kita tak boleh campur ataupun tolak. Sebab dia tak sama, tak serupa. Jadi tertulis je. Okey, yang ni P, yang ni P. Serupa, kita boleh tambah ataupun tolak. Tolak 4, tolak 4 tambah 7. Jadi tolak 4 tambah 7 jadi 7, positif 3. Tolak 4 tambah 7 jadi positif 3. Ataupun 7 tolak 4, 3. Ataupun negatif 4 tambah 7 dapat positif 3. P ikutlah P. Kemudian negatif 6, negatif 6 jugalah. Sebab apa? Dia tak boleh campur ataupun tolak sebab tak ada serupa. Jadi kita dapat yang ni lah. 12M, 12MN tambah 3P tolak 6. Itu dia punya jawapan. Okey, baik. Kamu sambung. Kamu sambung latihan. Kamu buat latihan. Latih diri 5.2A. Kamu buat soalan 1 A, B, C, D, E. Dalam buku latihan A. Kamu buat ni. Latih diri 5.2A. Kamu buat soalan 1 A, B, C, D, E. Nanti malam insyaAllah saya akan bagi soalan tambahan. Sebab yang ni apa buat? Dululah dalam buku latihan. Buku latihan A. Jadi kamu buat. Itu dah. Baik. Untuk hari ni setakat tu saja. InsyaAllah minggu depan. Hari Ahad ni insyaAllah panjang umur kita sambung. Tentang pendaraban berulang. Bagi sebutan algebra. Baik. Itu je untuk hari ni. InsyaAllah nanti malam saya bagi soalan latihan, soalan tambahan. Hari ni apa buat soalan ni dah. Malam nanti saya bagi soalan tambahan lain. Nak bagi apa? Baik, apa buat ni dulu untuk hari ni insyaAllah. Baik, akhir kata ada 5 minit lagi, 11:30. Assalamualaikum dan terima kasih, tahniah kepada pelajar yang dah bagi kehadiran. Tahniah. Okey. Bagi yang belum tu, kamu bagi nama sebelum pukul 5:30 petang. Kalau 5:30 tu habis, maknanya pukul 6 saya hantar kehadiran ke PPD. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan insyaAllah kita jumpa lagi.